cuci. Sebelum kita makan cuci tangan, cuci. Bahas dulu kalau sebelum mandi. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Allahumma barik lana. Ada benar. Ya, dunia anak adalah dunia bermain. Bermain merupakan aktivitas yang sangat penting bagi anak-anak karena memiliki banyak manfaat bagi perkembangannya. Belum saatnya belajar membaca dan berhitung? Cukup bermain saja. Walau dia kadang menghitung jumlah boneka atau jarinya, itu berjalan secara alami. Lihat ruangan ini tidak pernah rapi. Setiap hari Jati Rin belajar. Bagaimana belajarnya? Ini belajar berdoa sebelum makan. Udah. Kalau takut anti gila Anis, Eyang. Perhatikan video sebelah kanan, memperlakukan kekenya seperti bayi yang sedang diberi minum dan makanan. Menurut imajinasinya, cara memberi makan dan minum itu seperti itu. Sunat Nabi makan menggunakan jari tangan itu sehat. Jika tangan dicuci dulu sampai bersih, kadang saatnya belajar makan dengan sendok dan garpu. Saat ini, belajar makan tidak meniru bebek. Makan bebek itu bersentakan. Dia tidak mau meniru bebek. Basi mana agar bersih? Ayang uci, kakek, bunda, apa ayah, ayang. Dua-duanya, banyak-banyak. Banyak-banyak kakek, semuanya. Satu kakek, dua ayang uci, tiga ayah, empat bunda. Mana yang sayang? Dua, banyak-banyak. Orang cuma empat, kok banyak ya? Kan satu. Ya, dua bunda, tiga oyang uti, empat kakek. Ada empat. Gila yang sayang sama mana? Gila sayang banyak-banyak. Orangnya takut bunda pala. Takut bunda marah? Emang kenapa kalau bunda marah? Bunda kan harus tetap pala-pala. Harus sayang bunda juga, takut bunda marah gitu? Iya. Oh, kalau nggak sayang bunda, bundanya marah? Iya. Kok marah sih? Iya. Nah, kalau bunda marahnya gimana? Gitu. Kalau ayah? Marahnya? Alat-alat bunda, alat-alat jiru ompol, udah! Bawa sama ayah aja, gitu. Kata siapa itu? Bunda. Oh, jadi bunda suka marah gitu ya? Waktu Gila kecil, gara-gara apa bunda marah? Ompol Gila. Emang Gila suka ngompol? Pernah. Ngompolnya di mana? Di kasur bunda Gila, Ci. Di kasur? Bau dong? Gila. Makanya, sebelum bobo harusnya pipis dulu. Sekarang suka ngompol gak? Tidak. Berarti Gila pintar. Kalau Gila gede atau lahan ompol. Gede sana. Nah, sekarang mencoba mendidik cucu. Dia disuruh membawa boneka. Apakah benar bonekanya itu sesuai dengan pesanan? Tadi dia bilang, udahlah Eyang, nggak usah pakai boneka yang ini, katanya Nabi kita. Namanya juga pendidikan ya, kita coba. Ternyata benar. Ambil boneka. Berat sekali bonekanya. Cerita dulu, kamu jangan nakal ya, kita sok bilang. Kamu yang ini. Gila, kalau abisnya harus cebok. Cebok dulu dong. Katan. Kamu mau makan semua cupcake-nya? Ya, bukan aku. Ya. Apa kau mau satu? Tambahan meses untukmu, petugas bayi John. Lagi tuh. Petugas, ya, makan cupcake. Ya, Tuan, enakkah?
Benar. Gara-gara apa? Itu ompol juga. Iya, waktu dia ngompol gara-gara apa? Terlalu banyak main atau terlalu banyak minum? Gara-gara gila lari-larian. Makanya jangan terlalu banyak lari-lari, kan ngompol lagi. Ya. Nasinya kan banyak ya? Gila, enakan makan di rumah sana, enakan makan di sini. Cuci. Sebelum kita makan, cuci tangan. Cuci. Kita bermain, lalu usir kumannya. Sebelum kita makan, cuci tangan. Cuci. Sebelum aku makan, cuci tangan. Cuci. Sebelum aku makan, cuci tangan. Kalau makannya berantakan kayak bebek. Kata bunda. Bunda yang bilang begitu? Iya. Gila, mau kayak bebek? Tidak. Tidak. Orangnya bunda paru-parunya kencang. Yang kencang apanya? Paru-paru. Marah. Gimana contohnya? Marah bunda gunung. Udah, bunda marah aja. Bunda terlalu dulu. Selalu lagi gila tadi kayak sama gila bobo pantai gitu. Kalau ayah marahnya kencang nggak? Dikit. Dikit. Coba gimana kalau ayah marahnya? Ih, gitu. Hah? Gimana? Berarti ayah marahnya enggak serem dong? Itu yang serem. Aku mau bilang sama Gila. Gila, enakan di rumah sana, enakan di rumah sini. Jawab dong. Babi juga. Ya. Belum mama kan? Ayo, siapa yang paling duluan? Harus habis bersih. Kakek harus bersih. Ini punya kakek, ini punya kakek. Siapa yang paling makannya habis bersih, itu pemenangnya. Kakek tuh hampir. Kakek udah mau bersih, tapi ini belum. Ayo. Gila belum. Biar bersih ya pakai sendok diginiin biar bersih. Biar menang. Kakek belum. Yang menang siapa yuk? Kakek udah. Dia jadi balapan. Dia jadi balapan. Dia satu tara. Oh. Jadi kalau makan. Kakek kan lalu patahnya cepet-cepet. Tidak boleh copot. Jadi kalau Ma'am gak boleh dibalap-balap ya? Ntar keselok ya? Ntar kalau makan keselok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah. Allah beliin patanan untuk Tita. Makannya buat? Udah cuci tangan dulu sana. Anak bunda. Kayak bebek nih. Kalau biar gak kayak bebek diambilin. Nah, sok sana biar gak kayak bebek diambilin. Yuk, pinter. Siapa yang... Ini makanlah es krimnya yang asli. Bukanlah kebetulan. Aku bersaksi dengan hatiku. Nabi Muhammad, utusan Allah sang cahaya. Tertulis di Quran menunjukkan kebenaran abadi. Tujuh lapis langit bukti nyata kuasamu Tuhan. Kata bohong. Orang Yeah.
mau bilang sama Gila, Gila enakan di rumah sana, enakan di rumah sini. Jawab dong. Satu ayah, dua bunda, tiga oyang uti, empat kakek, ada empat. Gila yang sayang sama mana? Gila sayang banyak.